Oke. Ini masih di sekitaran Taman Melohai. Taman Melohai Sulawesi Tenggara. Jadi kalau lihat di Taman Melo ini bersebelahan ya dengan ini dia, Teluk Kendari. Memang rasanya panas sekali. Masih kelihatan ya, kelihatan teluknya. Tapi kalau kita ke sana kan pasti lebih asik lagi nih. Baik, dari keliling barang Pak Wis ya, ada di Kendari. Nanti kita deketin sama ya. Itu kabar atau lupa mas. Nanti kita kesana. Di sini ada dulu. Pasti kenal. Ini tempatnya es teler Losari. Di sini juga ada Coto Makassarnya. Sama aja yuk. Kurang jelas kalau di sini. Ini jalan Sultan Hasanuddin. Ya, ini. Sultan Hasanuddin. Ini ya. Di sampingnya Taman Melohai. Barusan kita lihat angkot biru. Sebutannya sini PT-PT. Hari ini tanggal 4 Maret 2024. Nah, ini jadinya. Jam 1:30 siang. Oke guys, dari pinggir jalan Taman Melohai. Yuk kita lihat teluk yang tadi kurang kelihatan. Memang cukup panas ya. Ternyata sekarang sudah jam 2 guys. Jam 14 Wita waktu Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini keluar dari jalan Sultan Hasanuddin. Di sini sebutnya lorong ya. Ada gang ini bilang sebutnya lorong. Ini lorong apa namanya ini? Wah, enggak kelihatan ini. Nah, ini yang putar saja. Iya, karena kita ingin lihat apa teluknya di ini dia. Kalau lihat ini jalan, inilah Teluk Kendari. Enak begini ya, pegang gini ya. Begini goyang-goyang ya, sudah begini saja. Ini kalau siang pemandangannya seperti ini ya, cukup bersih. Tapi kalau malam juga bersih juga, tapi penuh dengan para pedagang kaki lima. Ya, pemandangan di seputaran Kebi. Boleh sana boleh. Sana apa sini? Sana juga boleh. Tapi kalau bisa sini enak juga, nggak apa-apa. Kita kan sambil lihat ya. Oh, sambil lihat fenomena keindahan. Sini boleh, tempat-tempat.
melihat fenomena keindahan Teluk Kendari. Ya. Sip, mantap. Yuk, berhenti yuk. Ya boleh berhenti dong. Kita cari di sini saja boleh. Oh, cari yang adem-adem. Karena memang panas sekali. Ini agak kotor, ya. Banyak ikan-ikan, lihat ikan-ikannya. Ikan-ikannya banyak. Wah, kita nggak bawa serokan ya, bawa serokan bisa diambil ini. Ini lihat panjang, ini ikan. Iya, ikan-ikan panjang ini, ya. Wah. Ya, dari jauh kelihatannya kayak daun, tapi kalau dideketin gini. Iya, sini ikan, lihat ya, bagus. Baik, inilah keindahan Teluk Kendari. Nah, yuk lihat yuk. Nah, Okta juga lihat ini. Oh, panjang banget itu. Lihat, ya. Kita nggak bawa serokan, bawa serokan. Jadi ikannya nih panjang ini. Iya, ikan apa ya? Lihat itu. Itu ada lagi tuh. Itu baru keluar lagi tuh. Oh. Ya. Kalau kemarin kita singgah di sana, di dermaga sana, di dermaga minggu kemarin berarti ya, kita di dermaga sana itu. Nah. Ada pemandangan ya. Seperti ini. Hmm.